kondisi sekarang di kemajuan teknologi itu sangat jauh dengan berbeda dan berbeda dengan kita dulu waktu belajar kita di SD dan SMA. Nah, ini harus mendorong kita Bapak Ibu semua untuk mendidik dengan pertumbuhan. Karena itu dengan adanya di negara ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Balai dan mudah-mudahan ke depan juga porsinya untuk Kota Banjar bisa ditambah. PN, IPN ini kan jumlahnya lebih dari. Nah, satu komponen dinas pendidikan itu masih di bawah tetap daripada dinas lain. Ya, dinas kesehatan itu lebih tinggi daripada dinas pendidikan di Kota Banjar. Mungkin ini menjadi PR kita bersama begitu ya, karena masyarakat Banjar adalah masyarakat Jawa Barat begitu. Nah, dalam hal ini 13 juga wilayah kami juga sama, jadi yang kami sama-sama untuk meningkatkan dinas pendidikan di Kota Banjar. Waktu jumlah penggerak itu dibanding dulu kajian itu masih jumlahnya masih relatif sedikit, tapi bapak itu jangan merasa sedih. Sekarang sudah ada Balai Desa penggerak. Program pendidikan penggerak sebagai program pendidikan kepemimpinan menyiapkan penggerak menjadi pemimpin pembelajaran di masa depan, baik sebagai calon kepala sekolah, pengawas sekolah, maupun sebagai institut pelatih. Guru penggerak diharapkan dapat menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru baik sekolah maupun di wilayahnya. Membuka ruang diskusi positif serta ruang kolaborasi antar guru dan membuka peranan penting di dalamnya. Menjadi pelajar praktik bagi rekan guru lain terkait perkembangan pembelajaran sekolah. Guru yang aktif berarti masalah mengelola program-program bersama sekolahnya.